Hai hai guys, bertemu lagi di channel YouTube Kak Desi bersama Haruka. Kali ini kita akan mendekor ruangan dengan judul Serba Ungu. Yeay, yuk kita langsung saja. Oke teman-teman, sebelum kita mendekor, silakan like, komen, dan subscribe-nya ya untuk mendukung channelku. Oke, kita langsung saja. Oke, ini aku sukanya, ini kayaknya kamar ya. Karena tema kita serba ungu, jadi aku cari semua barang-barang yang warnanya ungu. Oke, aku udah dapat kasurnya. Kemudian geser di sini, oke. Kemudian cari apa lagi ya? Oke, aku mau pilih ini deh, lukisannya. Terus apa lagi? Ini untuk pajangan-pajangannya. Aku mau satu lagi. Oke. Siap, aku mau karpet. Oke. Karpetnya warna ungu juga. Aduh, kayaknya susah ya kita cari warna ungu. Pokoknya sekarang kita pakai aja semuanya yang ada warna ungunya gitu ya. Gak mesti ungu semua karena susah mencarinya. Jadi teman-teman kita cari aja yang masih ada nuansa-nuansa ungunya gitu. Oke, aku cari yang ini deh. Oke, terus aku mau lemari. Wow, lemarinya kebetulan ada yang berwarna ungu juga. Ini kita geser, 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 geser. Oke. Sekarang aku butuh apa lagi ya? Oke, nih. Butuh apa lagi yang warna ungu? Aku butuh semua yang punya warna ungu. Ayo ungu, 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 ungu. Oh, ini ada bantal warnanya ungu. Oke. Sekarang kayaknya aku perlu biar seger, aku perlu bunga di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke wallpaper dulu deh. Wallpapernya warna ungu juga. Gimana? Suka enggak? Terus lantainya warna ungu ini. Kayaknya ungunya enggak terlalu ungu ya, tapi enggak apa-apa deh, itu yang ada. Oke, kayaknya udah ya, kamarnya udah cantik ini. Kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Ruangan selanjutnya ini aku mau tempat nonton. Oke, kita langsung ya. Oke, kita wallpapernya dulu. Oke, karena kalau kita cari warna ungu semuanya itu agak susah, jadi kita cari yang bermotif-motif aja ya. Yang ada ungunya pokoknya kita pakai. Oke, aku suka di sini, suka banget di sini karena stick gamenya udah berwarna ungu, teman-teman. Oke, sekarang aku butuh kursi dua. Oke, kemudian aku butuh juga lukisan satu lagi. Aku suka ini. Kemudian aku mau apa ya? Kayaknya ini deh. Oke. Oke. Kalau ini ada nggak? TV kek apa kek yang warna ungu? Wah, ternyata gak ada ya di sini ya. Meja? Maybe aku butuh meja. Oke.
Oke, aku butuh meja ini di sini. Oke, jadi aku sambil main ada meja warna ungu. Kemudian aku butuh camilan. Camilannya berupa es krim. Oke, jadi kalau kalian mau bermain di rumahku udah ada es krim yang menanti. Oke, sip. Sepertinya ruangan ini udah siap. Lanjut. Nah, ini kita jadiin ruang tamu aja gimana, teman-teman? Oke, kita cari langsung sofanya. Oke, good job. Sofanya udah warna ungu loh. Bagus ya. Oke, sekarang aku butuh meja. Meja warna ungu. Kayaknya nggak ada deh. Ya, nggak ada, teman-teman. Yuk, kita cari aja deh yang lain. Cari meja. Oh, karena mejanya nggak ada yang warna ungu, kayaknya nggak cocok ya. Oke, bagaimana kalau tar? Mungkin ini agak-agak mirip ungu-ungu lah ya. Anggap aja itu ungu ya. Bening-bening gitu ya, nggak apa-apa ya. Oke, kita cari lagi. Ini ada ungu-ungunya sedikit, nggak apa-apa ya teman-teman. Nggak mesti ungu semua ya. Oke, kayaknya aku perlu lukisan lagi deh. Oh, aku mau ini deh, ini biar nggak panas. Oke, ini juga. Sep. Mantap kan? Aku butuh lukisan deh, lukisan. Kayaknya nggak ketemu. Aku suka tadi udah pakai yang itu. Gak apa-apa ya, yang ini ya lukisannya ya. Oke. Kayaknya aku butuh apa lagi ya? Butuh bantal ini deh. Nih. Kayaknya di sini nggak bisa ya. Oke, bantalnya di sini. Oke, kita lanjut ya ke ruangan selanjutnya. Ini ada yang kurang gitu deh. Aku butuh bunga kayaknya. Yang ini aja deh. Oke, bunganya sudah. Lanjut, ini dapur. Kita ke dapur ya. Dapur tadi kulkas nggak ada yang warna ungu ya. Ini aku kurang suka, jadi aku buang aja. Kita ganti sama ini. Kemudian meja ini warnanya pink. Kita buang aja ya, ini juga. Ini juga. Oke. Ini sini aja deh. Oke, ini kita tutup dulu ya, teman-teman. Oke. Yuk kita lanjut. Selanjutnya aku mau cari ini deh. Ada yang warna ungu enggak? Aduh, sayang banget kayaknya enggak ada deh. Ya, enggak ada deh, teman-teman, yang warna ungu. Yaudah, nggak apa-apa. Kalau gitu kita langsung cari meja aja. Dah, mejanya ini. Kemudian ini kuenya, es krimnya tadi. Oke. Sekarang aku mau ini deh. Lampu ke apa ke? Oh, ini. Ini kursinya. Kursinya ini. Lalu mundur ya, teman-teman. Ini kursinya. Oke, lanjut. Oke, ini ada piringnya warna ungu. Kemudian gelasnya warna ungu. Aku mau gelasnya dua ya. Oke, jatuh, nggak muat ya. Oke, ini satu. Sini satu, sip. Sekarang aku cari makanan lagi yang warna-warna ungu ya. Sini ada anggur. Oke. Satu. Agak susah ngambilnya, teman-teman. Dua. Tiga.
Oke, satu lagi. Empat. Oke, kayaknya cukup deh. Sekarang aku mau mewarnai ruangannya lagi. Oke, aku suka warna ungu. Oke, kemudian wallpapernya ada juga nggak ya warna ungu? Yang ini deh, aku suka yang ini. Oke, ruang sebelah tadi belum ya kita warnai ungu ya? Oke, lantainya aku suka warna ungu yang ini. Kemudian dindingnya aku suka yang ini. Oke. Oke ya kayaknya. Atau kamu juga bisa wallpapernya yang ini. Oke, good job. Oke, yang ini aku pilih untuk kamar mandinya ya. Kamar mandinya yang ini. Kemudian ini. Kemudian ini. Kayak satu set gitu ya teman-teman. Oke, cerminnya ada nggak yang ungu? Oke, nggak ada, jadi aku pilih yang bulat aja deh. Oke, tinggal kita warnai. Oke. Nah teman-teman, sekian ya dari aku hari ini untuk yang serba ungunya. Meski semuanya nggak semuanya ungu, karena agak susah mendapatkan warna ungu semuanya. Oke teman-teman, jika kalian suka jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time, bye-bye.